Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alvary Makeup. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk menambahkan atau daftar akun Rubik Trade teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian belum mempunyai akun Rubik Trade ini dan kalian tuh pengen daftar akunnya tapi kalian tuh masih bingung bagaimana caranya untuk mendaftar, nah kalian tenang aja karena di sini saya akan menunjukkan tutorialnya. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Rubik Trade nya di sini. Nah kalian buka dulu, kalau kalian sudah masuk tampilan awal atau tampilan utama dari Rubik Trade, kalian bisa pilih aja bahasa dan wilayah yang kalian pengen teman-teman ya. Nah misalnya di sini sudah sesuai, saya di negara atau di wilayah Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah tinggal saya klik aja OK di sini, klik tutup. Nah nanti bakal langsung menyambung server ini, kita bisa baca-baca. Kalau kalian belum tahu, kalau ya kalian yang sudah paham, kalian bisa klik aja lewati di sini. Nah kalian bisa lihat di sini itu kayak pasar kripto gitu teman-teman ya. Nah kalian bisa mendaftar ke akun real dengan cara kalian klik aja di sini daftar akun real. Nah kalian bisa mendaftar menggunakan email biasa seperti ini ya, email manual atau menggunakan Facebook teman-teman ya. Nah kalian bisa pilih aja antara dua itu. Nah di sini saya pengen mendaftar secara manual, jadi di sini saya masukin dulu email saya akun tumbalnits@gmail.com, kemudian tinggal kalian masukin juga passwordnya teman-teman ya. Misalnya passwordnya itu Tumbal Pro 123. Anjir 123. Loh. Itu anjir. Nah, kalau emang sudah kalian tambahin di sini passwordnya, tinggal kalian klik aja centang di sini. Nah, kalau emang sudah langsung aja kalian klik daftar teman-teman ya. Nah, akun masuk berhasil, pilih aset yang Anda suka dalam dan mulailah berdagang. Nah, tinggal kita klik aja tutup di sini dan kita sudah mempunyai sebuah akun real ya. Bisa kalian lihat di sini kita punya akun demo dan juga akun real ya. Nah akun real ini kita diwajibkan untuk deposit terlebih dahulu teman-teman ya. Nah kalian bisa deposit dulu atau top up terlebih dahulu teman-teman ya. Nah jadi caranya itu cukup simple, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, kita aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.